Mungkin mungkin banyak dari teman-teman atau sebagian ya yang baru pertama menjalankan usaha di Banjaringan. Jadi sama seperti saya. Jadi terkadang kita ngobrol masalah atau tentang kuda-kuda, istilah-istilah atau namanya kita bingung gitu. Gak bisa diungkiri, dulu saya juga seperti itu. Jadi di sini saya mau coba ngasih apa ya, wawasan ya, kok wawasan itu. Yang saya alami di lapangan ketika ditanya ngobrol kuda-kuda seperti itu. Jadi di sini saya mau coba jelasin. Jadi pertama itu yang miring, kuda-kuda miring, ini namanya TC, artinya top, top bagian miring. Ini TC, tetap top. Nah, untuk yang di bawah bentangan ini namanya bottom, bottom coat. Jadi ini istilah-istilah yang di lapangan biasa digunakan gitu. Tapi terkadang beda tukang, beda apa ya, beda nama gitu. Tapi untuk penggunaan sama. Nah di sini ini wet gitu. Jadi bentang penyalur antara si PC dan bottom gitu. Nah di sini lagi ada nanti apa ya namanya, kalau biasa saya ngobrol sama teman-teman tukang ini solder, ada juga yang menyebut konektor gitu, seperti itu. Jadi sebelum yang sepatu, nanti sepatu ada lagi di sini, sepatu baja, sepatu. Tapi beda konektor antara si PC dan si DC. Nah, sedikit bahasan lagi. Jadi di sini ada nih antara pengaku si PC, kaitan kecil ya, sejenis konektor ini yang biasa disebut apex, apex seperti itu. Jadi obrolan-obrolan yang di lapangan kita terhadap tukang ini bos, jadi alangkah lucunya kalau misalnya kita tidak tahu nama-nama tersebut dan hanya pelongo-pelongo. Oh iya, oh itu, oh iya, oh itu, kayaknya enggak gimana gitu. Tapi wajar, namanya baru pertama, saya dulu baru pertama, istilah-istilah seperti ini nih saya tidak tahu seperti itu. Ya mungkin konten berikutnya nanti kita coba penjelasan dan alur beban kuda-kuda. Kok kenapa TC dan apa fungsinya web gitu. Nanti akan kita jelaskan di apa namanya, di konten berikutnya ya, seperti itu. Tapi yang untuk sekru kemarin, jumlah-jumlah setiap titik join dan apa titik-titik di konektor serta di apex kemarin sudah saya jelaskan berapa jumlahnya yang harus dipasang setiap join. Itu juga sebagai penambah kita dalam mengetahui tentang kuda-kuda Banjaringan gitu. Oke, sampai ketemu lagi di Baja Kajeng. Sekilas tentang Banjaringan dan pengenalan. Salam Banjaringan.